take the damn thing off. Allah. 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 Ajar, 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 ajar. Shots Bio Lab. Hey out there, Tressy here, coming to you again from the ruins of Marshall. I've had people ask me if the crumbling old plate walls are dangerous. The best answer I have is, I don't think so. And if that's not enough for you, just remember I'm technically still just a grad student. If I ever finish up my master's degree, I'm sure I could come up with a better answer. I need. Or at least a longer one. Take care and stay strong. I guess she considers herself an expert on these plague walls we've been seeing. Oke, teman-teman, jumpa lagi di Beruang Gaming. Kali ini kita kembali lagi di game State of Decay 2 ya, teman-teman ya. Ini Beruang baru aja mengcapture ini, teman-teman. Apa namanya? Kayak semacam outpost, tapi Beruang belum tahu brand ini fungsinya buat apa ya. Karena ini, teman-teman, karena itu outpost ini itu isinya ini ya. Nothing to find. Profitnya itu kita mendapatkan kayak semacam biochem crafting gitu ya, terus serum production, terus specimen incubation. Nah ini tuh karena kan teman-teman tahu sendiri ya, apa namanya, kita tuh udah nggak punya ini, teman, kita udah nggak punya leg hat lagi ya, udah nggak punya apa, udah nggak, di map ini tuh sudah bersih dari leg hat ya, jadi udah nggak ada lagi yang namanya zombie-zombie yang warnanya merah itu, teman, yang bisa mengingatkan blood plague. Jadi kita nggak perlu lagi kayak itu, teman. Oke lah, kita tinggal aja outpost inilah. Gak usah diurusin, kan ini kayaknya kurang ini ya, kurang, nggak menguntungkan kayak ya, punya outpost kayak gini ya. Oke, kita cari. Karena kita ke base, teman-teman, kita akan ke base. Itu mafia. Kita akan ke base, kita akan apa namanya, kita akan cek. Yep, that's a horde. Kita akan cek apa namanya, fasilitas yang dimiliki oleh Red Talent ya, yang base Red Talent itu ya. Itu katanya dia bisa, kita bisa manggil semacam airdrop gitu ya, semacam supply drop yang isinya itu persenjataan ini ya, milik Red Talent ya, Cleo itu ya, Cleo Red Talent ya. Oke, sekarang kita coba ini, teman. Jadi tuh di dalam base Red Talon ini itu ada fasilitas buat manggil ini, teman. Ini ya, ada fasilitas namanya Cleo Relay ya. Jadi Cleo Relay ini yaitu activate to call for Cleo drop of high tech here ya. Tapi ada warningnya, teman. Warningnya ini kita bisa menarik perhatian ini ya, para zombie ya, untuk datang ke base kita ya. Gak tahu nih, friend. Oh no. Semoga kita bisa bertahan ya. Beneran gak sih? Kita coba dulu deh. Oke. Okay. Ini berapa nih? Kosnya, aduh, kosnya lumayan mahal, teman-teman. 1024 ya. 1024 influence. Kita cuman punya kira-kira 1900 ya. Ah, coba deh kita panggil ya. Coba panggil. Mana zombie-nya?
mana. Gak ada. Belum ada tanda-tanda datang, friend. Oh, ya 10 menitan ya. 10 menitan berarti masih ada. Ini sekarang udah jalan 9 menit ya. Ya udah, kita tunggu aja, teman. Kita tunggu aja. Hah? Ternyata ini teman. Ada agen retailer ini teman, apa namanya? Butuh bantuan kita ya. Oke. Coba kita panggil Coba kita datangin, teman-teman. Siapa tahu dia mau ini apa namanya? Bisa memberikan ini ya, kontribut ya. Setelah kita tolong ya. Sambil nunggu ini, teman-teman, sambil nunggu apa namanya? Tadi Cleo relay-nya dia. Pasangan gua tabrakin semua kau. Oh ini teman. Yes, I'm gonna help you. Lah, ada Juggernaut di luar. Ada Juggernaut, friend. Red Talon would like your help and we reward. Ada Juggernaut, friend, di luar. Juggernaut. Aduh. Like a juggernaut. Bantuin toh. Aduh, sowe. Oke. Kita ajar nih, friend. Tembak ya terus. Takedown. Aduh. Ajar. Tembak lagi. Kalau NPC pelurunya nggak habis-habis, teman. Nah. Belum bisa ya? Belum bisa take down ya? Take down. Aduh. Ah, ini nih. Oh. Sakan. Oke. Nah. Lumayan, friend. Sekarang si Dawn udah punya ini ya, kemampuan tempur yang lumayan ya. Oke. Kita add dia as follower. Dia mau kemana nih? Travel to the solitary military tent with Canero. Oke. Kita akan travel ke tempat sebuah fasilitas militer ya. Ini teman. Buat itu ya. Gak bisa langsung. Oke, nah mobilnya sekarang udah bisa ini, teman. Udah bisa ini ya. Udah bisa berempat sekarang, friend. Nah. Untung kita punya mobil yang jenis SUV kayak gini ya. Tenang dong, Ren. Mobilnya tuh besar ya. Mana sih? Oke. Jigo. Nah, ini teman. Oke. Ah, kau. Menyakar teman kita enggak bisa. Bisa. Kok ngapain? Ready and on location. Should I wait for you or ada peluru banyak, Ron. Oke. Entar. Kita looting dulu lah. Coba tahu ada senjata ini. Ada peluru. Yes. Peluru, ada apa lagi nih? Yes. Nice. Peluru lagi, teman. Banyak pelurunya ya. Peluru di sini berharga, teman. Soalnya peluru itu langka ya. Oke. Okay. Yes. Protect. Waduh, kita harus protect dia lagi. Ini. Kan dulu rusaknya ke mobil biar apa namanya? Meringankan. Ah, kita karakternya udah capek lagi. 1 menitan lagi, friend. Ini mau nyerang nih.
Kejar. Mana lagi yang mau nyerang? Karakter kita udah mau capek lagi. Come on, cepet. 1 menitan ya. Nah, ini. Pakai helm. Helm kan. Gak bisa, lu teman gua itu. Gak bisa, lu teman gua itu. Nah. Ini. Yes. Ini 1 lawan 1 sini kalau berani. Oh, pakai pedang Gladius. Alah, gak kena lagi. Mantap memang John. Semakin sering kita ajak bertualang, semakin ini teman, levelnya semakin naik ya. Tuh. Nah. Tendang. Aduh. Panik. Panik teman. Alah, gak bisa sih. Nah, ini nih. Oke. Karakternya tambah. Tambah capek lagi teman. Dia mau masuk tenda. Gak bisa. Gak mau gue. Dah. Wow. Tuh, hajar tuh. Ah, nih. Dah. Oke ya. Talk to Kanero. Oke, yes. Oke. Terus kemana dia? Yo, oke. Bisa di ini enggak ya? Bisa kita rekrut enggak Kanero? Mau kemana kau? Kanero. Duh, mau direkrut dulu. Why are you running? Why are you running? Ya, enggak bisa, teman. Lari dia. Oke. Lari dia, teman. Zombie threat at home. Oh. Oh my god. Ada yang nyerang kita, friend. Ada yang ada zombie yang nyatronin base kita ya. Oh, ada plotter, teman-teman. Kita akan cari plotternya di mana ini. Oh, itu dia. Nah, ini dia. Oke. Ini. Dia mau ngumpet di ini loh, mau ngumpet di pohon, tapi nggak bisa. Nggak bisa dia. Tinggal 4 menit lagi teman. Nah, kita parkir dulu mobilnya. 4 menit lagi teman. 4 menit lagi ini. Zombinya udah banyak teman yang di sini. Kita ganti karakter dulu teman. Ini udah mulai capek ini si Don. Biar dia istirahat dulu ya. Prepare for the zombie attack on your home. Kayaknya mau diserang nih. Kayaknya mau diserang. Mana zombinya? Sini kau. Sini kalian datang semua sini. Defend your home against the zombie side. Mana dia? Oh, lari dia, lari. Udah gatel ya, pengen. Nah. Juggernaut. Juggernaut, teman. Juggernaut, friend. Gak bisa sih. Juggernaut. Mau lari. Mau nge-charge. Mau nge-charge gua dia, friend. Gak bisa dia. No. Temen gua tuh. Feral. Banyak banget sini.
Ren. Banyak banget, Ren. Aduh. Oke. Ah, mau teriak enggak bisa. Hajar. Itu pada yang teriak gimana sih ini? Oh, teriak-teriak. Oh, enggak bisa. Enggak teriak. Au. No. Aduh. Iya, dia pecah. Apa kaca mobil langsung pada pecah, friend. Oh my god. Mati dong. Gila. Di dalam teman. Di dalam ternyata lebih. Alah, dia udah bangun lagi. Mau di take down. Aduh, Feral. Feral. Oh no. Ah, kau. Feralnya mati. Ow. Banyak banget, teman. Oh my god. Aduh, staminanya habis lagi. Ah, mau naik. Termati yuk. Send those fuckers back to hell. Oh my god. Ajar. Alah, gak bisa lagi. Hei. Apaan kau zombie? Mati semua pokoknya zombie. Kok mati? Kok karakter kita yang mati kan? Ya ke pojok kita. Mati teman-teman. Alah. Kita lagi dulu deh. Tandanya habis temen. Aduh. Lock and load, motherfuckers. It's time to regulate. Gila. Tembakin dari atas kah? Teman kita. Aduh. Mati satu, teman-teman. What the fuck, man? Jos mati, teman-teman. Mati satu, teman-teman. Pulnya habis lagi. Kampretos. Mati soe. Aduh. Oke. Aduh. Turu kita habis lagi, teman-teman. Aduh. Turu kita habis ini. Allah. Ari. Gila. Dua member kita mati, Tun. Fuck, that would get back up.
Au. Bantuin dong, bantuin. Soalnya kita pelurunya terbatas banget ya. Aduh teman-teman, kita kehilangan 2 survivor. Oh my god. Oh no. Oh my god, teman-teman. This new Cleo drop is under control. Gila, teman-teman. Mana Cleo supply drop-nya? Gila. Tanpa ampun, teman-teman. 2 mati, teman. Oh my god. Oh no. Aduh. Ternyata pemanggilan supply drop itu adalah suatu kesalahan yang besar, teman-teman. Karakter survivor kita mati 2, teman. Sekarang kita udah tinggal berapa ya? Kita tinggal 4. Padahal si Sowe itu, teman, si Sowe itu termasuk survivor legacy lo. Legacy itu dia survivor yang udah jadi, teman. Oh my god. Sekarang kita harus cari survivor lagi, teman. Oh my god. Kacau, friend. Gua terus terang, teman. Beruang terus terang nyepelein ya dia, nyepelein zombie threat ini. Jadi Beruang kira gampang, teman. Ternyata susah juga ya. Survivor kita mati 2, teman. Oke. Kita suruh dia ikut. Putingannya mana ini? Barang-barang ini, barang-barang yang survivor kita yang mati nggak bisa diambil, teman. Oh ini, teman. My god. Ini si Jason ya. Ini mayatnya Jason. Senjatanya Jason kan bagus, teman-teman. Ini nih senjatanya Jason ini. Tuh kan, katana kan. Tuh, senjatanya aja bintang loh. Senjatanya Jason tuh ada bintangnya loh. Jadi dia mati. Oke, kita ke tempat Cleo dropnya itu di mana sih? Oh, di situ, teman-teman. Oke, kita datangin pakai mobil aja ya. Hanya demi memanggil apa namanya? Memanggil ini supply drop, kita kehilangan 2 survivor, teman-teman. Oh my god. Kalau tahu akan kayak gitu jadinya, bro nggak akan mau manggil ini, teman. Nggak akan mau manggil survivor ya. Nggak akan mau manggil ini airdrop kayak gitu ya. Oh ini, ini doang. Senjatanya apa sih? Bagus nggak sih? Cleo pistol. Ini apa ini? Cleo mesin. Cleo ammo pack. Oh ini. Remote explosive. Remote rocket pod. Alah. Oh, meledak. Ah, gitu doang, friend. Dapatnya cuma senjata ya. Bro nggak ini sih. Bro nggak begitu. Apa sih ini? Bro nggak begitu ini sama senjata, teman. Tapi survivor tuh yang penting, teman. Survivor itu penting ya. Juggernaut. Juggernaut, friend. Usah ini kan, nggak usah ini, teman, nggak usah bikin gara-gara sama Juggernaut ya, buang malas, men. Oke. Senjata, kalau senjata mah senjata ya senjata, teman. Tapi kalau survivor itu berharga banget ya, mereka punya skill, soalnya skill untuk
membangun ini komunitas kita, base kita ya. Ecto Crystal. Oke, kita coba ini teman. Kita coba cari-cari misi. Moga aja di antara mereka itu orang-orang yang memberi kita misi itu mereka mau join ke kita, teman. Mana kristal? Mana si kristal? Oh itu, ya Allah. Oi. Please. I can help. Yes. Semoga dia punya ini ya. Ada chance untuk direkrut. A lot of people were quarantined by the reservoir in the early days. I'd go up there myself, but I'm not sure I want to see it with my own eyes. Ini travel to Firefield Reservoir to search for memento for crystal. Hello. Ini ada mobil nih, mobil gratis. Yo eh, Royale. Ada bensinnya nggak ya? Tangan. Bensinnya ada tadi kita cek tadi ada ya. Di dalam truk ini. Oke, pelurunya kita ambil. Ada bensinnya, friend. Mayan. Mayan ya, kita dapat mobil. Eh, apaan sih lo ah? Nih. Ya. Nah lagi itu cer. Kita nyepelein ini tuh tadi yang sedih-sedih tadi ya. Ada investasian kayak teman-teman di sini nih. Oke. Tembak tuh. Down. Nah, tembak lagi. NPC itu pelurunya nggak habis. Tembak lagi itu. Nah. Di situ peluru nggak habis, friend. Oh, ada feral sih. Feral, friend. Feral, friend. Oh, mati. Oke, awalnya. Halo, men. Oke, clear kah? Search for a family memento for crystal. Kalau dia nggak mau direkrut, awas. Pokoknya kita, pokoknya dia harus mau direkrut. Usuri item. Oh, ini ada mod, tapi biar dia aja. Hampir mati dia, friend. Sit down. Gara-gara feral, friend. Astaga, kita cuma disuruh cari boneka, teman-teman. Astaga. Oh my god. Hippo Thomas. It belongs to our
Kita mempertaruhkan nyawa hanya untuk sebuah boneka, teman. Oh. Well love hippo Staffy. Opo kuwi? Mega. Carol. Carol, Ben. Surprise, motherfucker. Carol, dua, Ben. We didn't need it. Ah, dua, ya. Oke, sip. Kenalnya dua, teman-teman. Awas dia nggak mau direkrut nih. Ini boneka. Can I see what you found? Please, we gave this to Anthony when he turned two. He called it Hippo Thomas. Holy. He couldn't say hippopotamus. I really needed this. I can't even begin to thank you. I hope this shows how much I appreciate what you've done. That's you're welcome. I think I'll be moving on now. Being here without my family. It's just too much. See ya. What? What the f***? Oh no, teman-teman. Ya juga nggak bisa direkrut juga ya. Terus gimana nih kita dapat survivor lagi nih? Kita telah melakukan kesalahan fatal, teman-teman, tadi memanggil Cleo support dan kehilangan dua survivor kita. Oke deh, cukup sekian dulu, teman-teman, ya. Kita kehilangan dua survivor, teman-teman. Aduh, beruang sedih banget itu, friend. Nggak ketulungan sedihnya ya, karena cari survivor itu susah banget, teman-teman. Jadi kita harus menyelesaikan misi itu, belum tentu satu misi itu kita langsung dapat survivor ya, harus berjuang, teman-teman, untuk meyakinkan dia itu join ke grup kita ya. Oke, teman-teman, makasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah like dan subscribe. Semoga teman-teman merasa terhibur. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam peace and love. Bye bye, teman-teman.